هو نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وصدقنا ومولانا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ruang kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita meraihkan majlis yang kita namakan sebagai Maulidur Rasul. Sebahagian ulama meletakkan hari ini 12 Rabiul Awal tarikh kelahiran baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada khilaf, ada yang kata bukan tarikh ini, ada yang kata tarikh lain. Sebab apabila Nabi dilahirkan pada waktu itu, tidak ada lagi sistem untuk merekodkan bulan tarikh. Tetapi semua ulama bersepakat 12 Rabiul Awal adalah tarikh wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kita faham mengenang satu susuk tubuh manusia yang sangat istimewa pada tarikh sama ada lahirnya ataupun tarikh wafatnya adalah penting untuk kita melihat kepada kaitan antara kasih sayang kita kepada Allah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada pihak masjid, selalu orang buat pada Rasul ni, orang buat apa? Barak kan. Pagi tadi barak, tapi tempat lagi pula dengan adanya ihtifal. Ada pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, ada khutbah dan sebagainya. Ini membuatkan kita dekat dengan apa yang pernah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31. Apa kata Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud, قُلْ, katakanlah wahai Muhammad. Dalam tafsir mengatakan ayat ini ditujukan kepada kita melalui perantaraan baginda Nabi SAW. Katakan kepada mereka kita, in kuntum tuhibbunallah, seandainya mereka itu mencintai Allah. Kalaulah kita ni semua ni, pagi ni kita buat majlis ni, kita menyatakan kita ni cinta kepada Allah, kita ni sayang kepada Allah, kita solat, kita puasa, kita buat semua yang Allah Ta'ala suruh, kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, pasal kita cinta kepada Allah. Ayat ini kata Allah, seandainya mereka itu menyatakan atau mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku tu siapa? Aku tu merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak yang dihormati sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ini, kalau hang kata hang cinta kepada Allah, tak cukup dengan hanya menyatakan dengan lidah kita cinta. Orang Arab kata anna uhibbuka, saya sayang kamu. Orang putih kata I love you. I love you. Orang putih kata I love you. Kita sayang dekat seorang tu, kita pun kata dekat dia I love you. Cukup tak? Cukup tak? Ni nak tanya adik-adik sekali ni, cukup tak? Tak cukup lah. Sebelah sana anggur dia kata cukup lah. Bila ada seorang tu main dekat kita, dia kata I love you, syok tak kita? Seronok tak kita? Ui, oh, ada yang tak seronok, ada yang geleng pula. Seronok lah kita pasal ada orang habak dekat kita I love you. Kalau pun bukan dia, mungkin ada orang lain jadi postman. Jadi postman, dia kata ni nak abang kat hang ni, ni kawan tu kata kat hang dia sayang kat hang. Dia dekat sekolah rendah suka buat macam ni, ada postman yang tak ni nak abang ni kelas 3 cerdik ni nama sekian-sekian, dia nak abang kat hang ni, dia sayang kat hang. Ya ke? Geli ingat eh. Kita syok bila ada orang sampai dekat kita, kata dekat kita ada orang sayang kita. Tapi dalam agama kita, nampaknya dengan hanya menyebut aku sayang kepada kamu atau aku sayang, aku cinta kepada Allah, tak cukup. Kerana Allah menyatakan kalau betullah kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka cara untuk menampakkan cinta kepada Allah itu, kamu kena ikut apa yang Nabi SAW kata, buat, dan apa sahaja yang ada pada baginda Nabi SAW. Perkataan ittabi'u, ittabi' yang pernah juga digunakan kalam ini oleh Nabi Musa AS waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi jumpa dengan Nabi Khidir. Pertemuan itu bermula apabila Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada tak orang lagi cerdik daripada hang? Jenis Bani Israel ni, dia nak, kalau boleh, dia nak ada orang lebih hebat daripada tu. Depan mata dia tu adalah seorang Nabi, Nabi yang benar, namanya Nabi Musa, yang boleh berkata-kata dengan Allah. Tapi dia pun rasa macam mesti ada orang lagi hebat daripada Musa, sebab kita nak pergi jumpa Musa. Maka Bani Israel pun tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada tak orang lagi cerdik daripada hang? Musa pun jawab, tak ada lah, aku je. Tujuan Nabi Musa jawab macam tu bukan nak abang kata dia terror, tapi nak membuatkan Bani Israel sedar bahawa tak ada orang lain lah yang Nabi ataupun Rasul pada waktu itu melainkan. Tapi Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Musa, sebenarnya ada orang lain yang lagi banyak ilmu daripada dia. Siapa dia? Khidir. Maka Musa pun nak pergi jumpa lah Khidir ni, siapa dia? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahf pada ayat 66, Allah Ta'ala merekodkan apa kata Nabi Musa kepada Khidir alaihi salam bila dia jumpa. Dia kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa, maka berkatalah Musa kepada Khidir, hal attabi'uka. Perkataan yang digunakan oleh Musa adalah attabi'uka, sama dengan kalam tadi ittabi'. Attabi'uka, boleh tak aku attabi'uka, nak ikut kamu? Boleh tak aku nak ikut kamu? Ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, supaya engkau boleh mengajar aku dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, wahai Khidir, yakni ilmu yang boleh bagi rushda, yang boleh bagi petunjuk
kepada aku. Nabi Musa dia sebut pada Khidir, boleh tak aku ikut? Ittabi' attabi'uka. Maka fahamlah kita muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, perkataan ittabi' ini bukan ikut sesuka hati. Orang buat, dia pun buat. Orang makan, dia pun makan. Tak. Yang dikatakan ittabi' ini ialah perbuatan mengikut dengan kefahaman. Mesti ada ilmu nak ikut apa yang Nabi suruh. Dan setiap perbuatan yang Nabi buat, termasuk kalam-kalam yang Nabi suruh kita buat, semuanya ada manfaat yang baik. Ilmu yang husda, yang memberikan petunjuk, memberikan manfaat kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita hanya menyatakan aku cinta kepada Allah, ataupun kita sebut aku cinta kepada Rasul, habis, selesai kerja kita, maka itu tak cukup lagi. Maka cara yang terbaik yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, kalau kita ni sayang pada Nabi, kita sayang kepada Allah, kita sayang pada agama ini, maka kita hendaklah mengikuti dengan ilmu. Caranya dengan belajar apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tak mungkin mampu untuk buat semua apa yang Nabi buat. Tak mungkin. Nabi terer semua benda. Bab perang Nabi terer, bab niaga Nabi juara, bab menguasai hafalan Al-Quran Nabi nombor satu. Kan? Apa lagi? Semuanya Nabi nombor satu. Sebab itu Nabi diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke atas muka bumi ini sebagai qudwatul hasanah, sebagai contoh untuk kita tiru. Tak mungkin kita boleh buat semua. Jadi apa yang mungkin, kita boleh tengok dekat mana yang sesuai untuk kita lakukan. Dalam ramai-ramai ni kita tak tahu ni, mungkin ada kumpulan orang yang pandai berniaga. Contohnya, eh, dia pandai berniaga. Jadi dia ambil fattabi'uni tu tadi, tak bawa balik banyak pun pagi ni, tuan-tuan, bawa balik perkataan fattabi'uni pun dah cukup lah. Eh, ikut apa yang kita boleh ikut sesuai dengan kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana yang pandai? Okay. Pandai ni apa? Olahraga, sport, sukan, ikut cara Nabi. Nabi orang yang kuat. Hak mana hak dia berani? Berani, semua benda dia berani. Ikut apa yang Nabi buat. Berani Nabi. Pernah satu ketika bunyi suara yang pelik di Madinah. Para sahabat tertanya-tanya, bunyi apa yang pelik sangat ni? Hang lebih tengok. Macam kita kan, takut. Hang lebih tengok. Akhirnya ada seorang yang dianggap paling berani dalam kumpulan tersebut pergi. Sampai-sampai dekat tempat tersebut, rupa-rupanya Nabi lagi awal duduk ada tahu. Nabi lebih awal sampai di situ. Sedangkan Nabi tak bincang dengan siapa-siapa pun nak pergi tengok. Berani Nabi. Tengoklah dekat mana kesesuaian yang kita boleh fattabi'uni, yang kita boleh ikut. Yang mana yang sesuai dengan pakaian, dia suka pakai baju sesuai dengan sunnah Nabi. Serban ke, jubah ke, sesuai. Dia suka pakai macam tu. Kalaupun tak boleh nak pakai jubah serban sepanjang masa, kan ada masa kita kena tukar uniform, pakai baju sekolah, kena pakai baju kerja. Ada satu benda yang ramai orang terlupa. Antara sunnah Nabi yang ditinggalkan juga selain daripada pakaian Arab, serban, jubah, ialah pakaian yang menutup aurat. Itu juga sunnah. Itu juga sunnah. Kalau nak kira kita ni, kalau nak kira lah kan, nak pakai betul-betul ikut pakaian Nabi ni, ha, siapa dia? Saya. Tu Syekh Nazir kita. Hak lain, ni baju Melayu, 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 Melayu. Hak t-shirt ni tak tahu Melayu ke apa. Ha, kan? Hak main tangan ni pula, baju gorong, baju gorong. Ha.
Jadi kalau nak kira lagu ni macam mana ni kita ni? Kita Melayu. Ha. Jadi macam mana? Tak apa. Ada satu lagi sunnah namanya apa? Menutup aurat. Itu juga sunnah. Nabi tak pernah mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Ha. Tidak menutup aurat. Ya. Kurma makanan sunnah Nabi makan. Ya. Kita tiap-tiap hari makan kurma ke? Tak. Eh, tunggu bulan puasa lah makan kurma kan. Ha. Kita bukannya tiap-tiap hari makan kurma. Lepas tu nasi, Nabi tak makan nasi. Kalau Nabi tak makan nasi macam mana ni? Ada satu benda lagi yang kita lupa. Walaupun Nabi makan kurma, kita tak makan, tapi Nabi ajak kita makan benda yang halal dan thayyibah. Sunnah juga. Selagi mana benda tu halal, selagi benda-benda tu halal dan thayyib yang bagus, maka itu juga dikira sebagai makanan sunnah. Kadang-kadang orang letak dekat kedai, di sini menjual makanan sunnah. Kan? Ada kurma, ada minyak zaitun. Yang tu sebenarnya makanan yang Nabi makan. Nampak? Hak tu adalah makanan yang Nabi makan. Yang dikatakan makanan sunnah adalah yang halal dan thayyibah. Tak kisahlah apa pun. Yang penting dia halal dan juga thayyibah. Sopalah juga dengan minyak wangi. Kan, minyak wangi tanpa alkohol. Biasa dengar orang dah jual kan? Minyak wangi tanpa alkohol. Awak kalau pakai alkohol jadi apa? Ha, sudah. Ha, jadi mabuk. Faham? Kita pakai minyak wangi ke kita minum minyak wangi? Kita pakai. Okey, kita pakai minyak wangi, kita bukannya makan minyak, minum minyak wangi. Orang Penang Kedah dia kata makanlah kan, makan air. Kan, makan air. Adakah dengan mengenakan minyak wangi itu menyebabkan kita mabuk? Sifat alkohol itu, seandainya minyak wangi itu kita keliru ni, bukan sebab dia ada alkohol yang menyebabkan dia jadi haram dikenakan pada pakaian. Seandainya minyak wangi itu dicampurkan dengan lak, sebutan dia adalah lak. Lak ni apa dia? Dia adalah lemak babi, khinzir yang diletakkan dalam minyak wangi itu untuk memanjangkan bau dia tu. Jadi lemak babi ni najis. Jadi sepatutnya kalau nak jual minyak wangi, bukan letak minyak wangi tanpa alkohol. Minyak wangi tanpa lemak babi. Tengok orang nak beli ke tak. Itu baru betul. Jadi kefahaman kita tentang fattabi'uni ni mungkin tak cukup kuat. Kita nampak fattabi'uni ni apa dia? Ikut sebiji apa yang Rasulullah SAW buat. Kalau nak kira lagu tu, Nabi berkata-kata dalam bahasa Arab. Kita bukan cakap Arab, kita cakap Melayu pun tak, kita cakap Pening. Hang nak pergi mana? Hang nak buat lecek dengan aku? Hang nak buat lecek? Tu bukan cakap Melayu standard. Tu orang Pening. Nabi cakap lagu tu kan? Nabi mana nak buat wajak dengan aku? Jangan buat lecek. Bab tu pun kita dah tak ikut dah. Maka fattabi'uni bukan tentang sebiji macam tu dah. Kita kena faham cara Nabi makan. Selain daripada apa yang Nabi makan dalam bentuk fizikalnya, di sana ada halal dan thayyibah. Pakaian, walaupun pakaian itu tak sama dengan apa yang Nabi kenakan, tapi pakaian itu menutup aurat. Ini yang dimaksudkan dengan fattabi'uni. Mudah-mudahan tak panjang mana kan, masa saya kena lohok pula kan. Mudah-mudahan kefahaman kita tentang fattabi'uni ni akan menguatkan lagi ikhtiar kita untuk pi mengaji. Sebab tu fattabi'uni yang digunakan oleh Nabi Musa kepada Khidir, adik-adik sekalian dan anak-anak, Nabi Musa tak akan saja-saja pi cari Nabi Khidir. Dia tak akan saja-saja pi, melainkan dia tahu Khidir ada sesuatu yang lebih istimewa daripada dia. Jadi dia nak pi mengaji. Dia nak pi tengok tang mana yang specialnya Khidir ni. Sehinggakan Allah Taala suruh Nabi Musa ni pi jumpa Khidir. Hebat sangat kan Khidir ni.
Fattabi'uni, aku nak ikut hang sebab hang ada benda yang special yang aku nak tahu. Tu maksud fattabi'uni. Dan tengok Nabi Musa dia tak ajak ramai-ramai. Dia tak ajak semua Bani Israel, jom kita pergi jumpa Khidir ramai-ramai. Kalau kau tak percaya ke aku, jom kita pergi. Dah. Dia pergi tengok, dia pergi lihat apa yang ada pada Khidir. Dan semua itu ujian kepada dia, sehingga kan Nabi Musa, dia tak boleh nak sabar dengan itu semua. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Perkara yang kedua yang saya nak bawa kepada semua untuk kita lihat, lepas kita faham fattabi'uni tadi, kemudian Allah kata apa? Barang siapa yang ikut fattabi'uni, ikut Rasulullah dengan maksud kefahaman tadi yang saya cerita tadi tu, bukan hanya ikut baju sama, lebih daripada tu lagi, tutup aurat, makan benda yang halal, tayyibah. Ada dua benda berdasarkan ayat ini yang kamu akan dapat. Kata Allah, barang siapa yang buat benda itu, yakni fattabi'uni, apa yang kamu dapat? Satu, yuhibbukum. Yuhibbukumullah. Allah akan kasihkan kepada dia. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ikut Rasulullah fattabi'uni dengan ilmu, dengan kefahaman tadi, kita dapat Allah sayang kita. Patutnya, patutnya lah kan, bila kita ikut apa yang Nabi suruh, Nabi lah yang akan sayang kita. Betul tak? Kan? Kita ikut apa yang Nabi suruh, Nabi lah yang akan sayang kita. Tapi dalam ayat ni, habaq, bukan takat Nabi sayang kita, Allah Ta'ala yang akan menyayangi kita. Apa kelebihan kalau Allah Ta'ala sayang kita? Apa kelebihan? Apa kelebihan kalau Allah sayang kita? Ha, adik-adik sekalian, apa kelebihan? Apa specialnya kalau Allah sayang kita? Ha? Tak payah sunat. Saya dengar ni, oh kalau Allah sayang kita tak payah sunat. Apa special kalau Allah tak sayang, kalau Allah sayang kita, apa special? Dapat duit. Dapat rezeki. Oh, dapat rezeki. Rezeki sekejap lagi tengok siapa nak menang kan. Ha. Apa lagi kelebihan kalau Allah sayang kita? Ha? Hidup diberkati. Oh, abang kita baca sedap tadi. Dia tak tahulah menang ke kalah, tak tahu, tengok tak kira nak kan. Tapi saya, kalau saya jadi juri tadi tu, saya dah kira bagi nombor satu tu. Apa lagi kelebihan? Dapat pahala. Okey, yang tu semua tu benda tak boleh nak tengok. Dapat pahala. Pahala banyak mana? Benda tak boleh tengok. Apa kelebihan kalau Allah sayang kita? Apa kelebihan? Banyak kelebihan yang kita mungkin tak nampak depan mata, tapi kita akan dapat rasa. Saya bagi contoh. Adik-adik kita ramai ni, sekolah rendah, sekolah menengah, saya raikan contoh mereka, boleh tak? Tuan-tuan tak? Kalau dewasa semua, saya bagi contoh orang dewasa lah. Ini pasal banyak adik-adik, anak-anak kita ni. Kita nak periksa. Kan? Kita baca buku. Kan? Dalam keadaan kita baca buku tu, kita mungkin tak mampu nak baca buku habis sampai semua. Berapa ramai yang lagi 3 hari nak periksa baru kalut nak baca buku? Berapa ramai yang buat macam tu? Angkat tangan. Hui, mereka tak buat lagu tu. Pasal esok nak periksa baru mereka baca. Saya bagi contoh tadi, 3 hari sebelum mereka tak angkat. Dia kata, dah, kami tak buat 3 hari. Kami esok nak periksa, malam tu baru kami baca. Hak tu ramai. Okay. Kita baca lah tang mana pun, tak sempat lah semua nak baca ni. Kita buka buku, kita tengok tang mana yang dan je. Bila Allah sayang kita, Allah akan mudahkan. Hak ni nak cerita mudahkan. Nak mudahkan ni, dia banyak, banyak benda. Setiap orang tak sama. Dia mudahkan. Mudah tu macam mana? Esok, dalam periksa tu, keluar soalan, hak kita baca. Tuh. Ini tanda-tanda Allah sayang kita. Allah mudahkan hidup.
dalam itulah ada keberkatan, dalam itulah ada pahala. Tapi lebih jauh, bila Allah sayang kita ni, Allah tak akan susahkan kita. Bila ada orang sayang kita, orang yang sayang kita tu nak susahkan kita ke nak senangkan kita? Dia mesti akan senangkan kita. Demikian juga Allah, bila Allah sayang kepada makhluk dia, kerana makhluk dia ni sayangkan kepada kekasih dia. Cara sayang kepada kekasih dia itu, fattabi'uni, ikut dengan ilmu kefahaman apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, lalu Allah akan sayangkan kepada kita. Ini bukan saya kata, Quran sebut Ali Imran ayat 31, yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah. Maka mudahlah hidup kita. Orang lain mungkin nampak susah, orang lain tengok kesiannya nampak susah, tapi dia tu tak ada masalah. Ada orang makan sikit kenyangnya lama. Ha. Ada orang pas makan tak kenyang-kenyang, duk lapar juga. Ada orang macam tu kan. Maknanya hidup dia susah, tak pernahnya kenyang. Ada orang makan sikit lah, kenyang. Dia tak payah. Ada contoh pula, tunjuk kawan sebelah pula. Ni dia Ustaz. Makan tak pernah berhenti. Susah hidup. Maksudnya apa? Bila nak kena makan banyak, benda nak kena keluar banyak. Benda nak kena keluar banyak, nak kena beli tu, beli ni, tak pernah kenyang. Dalam ayat-ayat lain, Allah Ta'ala pernah sebut, bila Allah sayang kepada manusia ni, Allah akan bagi satu benda. Ni cerita tentang hijrah Nabi. Dalam surah Taubah, Allah bagi kepada dua orang ni, Nabi dengan sahabatnya, fil ghar. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Mereka berdua ni duduk ada dalam satu gua. Ini cerita pasal hijrah Nabi, Nabi sembunyi. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Bila depa nampak bani orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy sedang bergerak nak naik ke tempat persembunyian mereka berdua. Lalu Allah berikan kepada mereka ini dengan sakinah. Saya suka bawa cerita ataupun ayat ni bila bila ceramah ma'al hijrah. Kan? Bagaimana Allah berikan kepada mereka ni dengan sakinah? Anak-anak, adik-adik pelajar sekalian. Kalaulah kita nampak depan mata kita tu ada orang jahat nak main kat kita. Yang kita tahu kita sekarang ni bukan duduk dalam Al-Kahf, bukan duduk dalam gua yang besar. Kita duduk dalam Al-Ghar. Al-Ghar ni maknanya lubang yang sempit. Dalam tafsir mengatakan, kalaulah pemuda-pemuda Quraisy itu mai dekat tempat depa tu, tunduk kepala sikitlah. Ini disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Kalau ada benda jatuh kat kaki, depa tunduk sikit, nescaya depa akan nampak kami. Nescaya depa akan nampak kami. Tapi semua orang tahu cerita ni, depa sampai ke Sudan tak jumpa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Allah tolong. Lalu Allah berikan apa? Kepada dua orang manusia yang sangat disayangi ini. Pertama, kerana Nabi kekasih Allah. Kedua, kerana Sayyidina Abu Bakar itu fattabi'uni. Dia ikut apa yang Nabi buat. Menyebabkan dia juga mendapat kasih sayang daripada Allah. Allah berikan kepada mereka berdua ini, Quran rekodkan dengan apa yang disebut sebagai sakinah. Siapa dia pula dah sakinah ni? Siapa dia sakinah? Duk tak mana pula dah sakinah ni? Anak siapa sakinah? Sakinah ni bukan orang. Sakinah ni siapa dia? Sudah tanya kawan sebelah, siapa dia pula dah sakinah? Siapa dia? Tak bisa dengar. Sakinah. Sakinah maknanya ketenangan. Ketenangan. Relax. Allah bagi tenang. Ayat ini membuktikan kepada kita bahawa ketenangan tak boleh cari. Ketenangan diberikan oleh Allah. Sebab tu hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, orang kat luar sana ni banyak bermasalah dengan tenang. Timbullah nama penyakit yang pelik-pelik. Bipolar disorder, skizofrenia, penyakit-penyakit melibatkan emosi,
melibatkan emotional disorder, kecelaruan emosi. Nama-nama tu keluar dalam bentuk saintifik, puncanya satu je, sebab tak tenang. Tak tenang. Makan ubat, kandungan ubat yang penuh dengan serotonin. Tahu tak serotonin ni apa dia? Serotonin adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh badan kita untuk membuatkan kita relax. Badan kita ni Allah ciptakan dengan ada benda tu. Tapi bila benda tu, tubuh badan kita tak boleh produce serotonin, maka kita kena ambil ubat daripada luar. Dia serupa macam orang kencing manis lah, kan? Dia kena cucuk insulin. Insulin tu adalah hormon, kan? Bila badan dah tak boleh buat keluar insulin, dia kena cucuk kot luar. Sama juga orang yang tak tenang, dia kena pergi ambil ubat. Kandungan ubat tu ada serotonin, ubat terkawal. Tak boleh beli sesuka hati. Kalau dah beli dekat farmasi, ubat tu terkawal kerana ada surat doktor. Satu biji tu, dia taklah besar tu, biji tu, makan separuh. Hari ni makan, esok tak boleh makan, lusa makan pula. Orang kata, orang kampung kata, ni ubat sakit jiwa. Ubat sakit jiwa lah ni. Makan separuh. Dia tak boleh makan sebiji. Dia makan sebiji sehari, dia akan tenang sepanjang hari. Terlalu banyak serotonin sampai otak dia tak boleh nak maniakul. Dia nak check. Dia nak buat pertimbangan tu. Rumah dia terbakar, duduk senyum ya. Dia tahan bersama ni, rumah terbakar dia lari lah. Dia kata, tak apa, okay ya. Geng-geng yang duduk sebut ayat, tak apa, sakit-sakit pun tak apa. Geng ni perasaan terlebih dos. Kah lah, sakit-sakit pun tak apa. Kah lah dia orang kalut, tak apa, sakit-sakit. Kalut nak pergi mana? Geng-geng ni terlebih dos serotonin. Tenang aja semua. Sebab tu dia kena makan separuh lah. Nak bagi otak tu center, bagi elok. Ubat ni kena makan. Untuk orang yang ada masalah ketenangan, punyalah hari ni orang sibuk nak cari ketenangan. Apa lagi? Sanggup keluar pergi melancong. Anak-anak muda kita hari ni dia tak guna istilah melancong lah. Dia guna istilah apa? Healing. Healing. Hang nak pergi mana? Kau nak pergi healing lah. Siapa? Stress. Oh, healing. Duk relax. Duk kat depan. Dan ni ada port baru kan, kat belah Penang kan, kat bawah jambatan baru kan. Apa nama tempat tu? Hama Bay apa? Apa? Hama Bay apa? Kat tepi jambatan baru kan. Cik duk relax. Bawa kerusi pula. Kerusi yang jenis hak boleh lipat tu. Kerusi healing. Cik duk. Ada buat apa ni? Stress. Cari ketenangan. Quran haba, ketenangan bukan datang daripada manusia. Dan buatlah macam mana pun, muhung lah. Tak dapat. Sebab ketenangan yang mutlak, yang betul-betul datang daripada mana? Allah lagi. Namanya Sakinah. Sakinah. Itu orang guna nama Sakinah. Tenang. Relax. Sakinah. Adik saya nama Sakinah. Saya nama Sulhi. Sulh maknanya damai. Sakinah maknanya tenang, elok. Hang tengok aku tengok hang. Seorang damai, seorang tenang. Mak ayah saya bagi nama, kan? Semua pilihan tu. Jadi bila duduk kat ramai, duduk saja pekat-pekat tenang, relax je semua, kan? Tuan-tuan, Sakinah ni Allah bagi. Bila Allah bagi ni, orang nampak kita ni serabut, tapi kita yang tahu. Sebab Sakinah ni benda yang Allah bagi untuk dia. Untuk dia. Dia tak boleh kongsi. Dia serupa kenyang. Kenyang, tak boleh kongsi. Kenyang dia seorang lah. Kita makan, tiba-tiba kawan sebelah, wih kenyang. Hang yang makan, aku pula kenyang. Macam mana? Tak boleh. Kenyang ni hang lah. Hang dapat hang lah. Serupa juga dengan Sakinah, ketenangan ni hang lah. Allah bagi dekat hang seorang yang boleh dapat. Sebab tu tempat-tempat yang boleh dapatkan Sakinah ni antaranya adalah majlis ilmu. Tempat paling power sekali, tak payah makan ubat, mai khutbah Jumaat. Tengok tengah-tengah. Bila imam ittaqullah, tengok pakat-pakat tenang je semua. Semuanya tenang, dia pun cik relax ya. Masuk majlis ilmu, perasan tak? Masuk majlis ilmu ni, saya baru bercakap tak sampai sejam lagi pun. Berasa lama lah. Dia,
kaki tu sedut tengok tu sulam berapa kali dah. Dia sulam belah dulu, sulam belah ni. Dia kata, lama dah ni, boleh mati lah kot. Kan? Tapi cuba tengok Netflix, 2 jam setengah, 2 jam 45 minit. Lah, habis dah. Dia boleh duduk tahun tu sampai habis tu. 2 jam lebih. Kena kuliah sikit, tazkirah sikit, tak sampai setengah jam. Bahasa lama. Pasal apa? Pasal apa? Sakinah. Dia masa tenang. Masa masa tu berhenti, dia jadi panjang. Lah, baru 12.50. Saya mula tadi 12.24. Lebih kurang dalam setengah jam tak sampai ni. Tapi macam-macam dah masa. Cuba tengok Netflix tuan-tuan. 2 jam setengah habis filem pertama, filem kedua sambung. Hui, dia boleh pergi 4 jam lebih tu. Duk tunggu orang tu kan. Tak berasa. Ni dia panggil sakinah. Allah bagi ketenangan. Sebab tu tuan-tuan tengok bila masuk majlis ilmu kan. Maghrib ke, subuh ke, tuan-tuan tengok orang pakat lena tu, tuan-tuan nak buat macam mana? Sampai masa dah tu, Allah bagilah kat dia. Kan? Terus dia kacau dia, biar pergi lah kat dia. Kan? Sekejap dia balik rumah, lepas habis kuliah maghrib sekejap, dia mula kalut tak boleh nak tidur. Masa payah nak tidur tu, bersiapa tu, tuan-tuan ni tak boleh nak tidur, bersiapa. Dah, time maghrib tu lena sakan sangat. Kan? Balik rumah dia kalut tak boleh nak tidur. Sakinah Allah bagi kat dia, ketenangan. Benda ni Allah bagi. Sebab itu kelebihan bila Allah ciptakan kepada kita, Allah sayang pada kita, Allah akan bagi. Okey. Yang kedua, apa yang kita dapat? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kedua, jika kamu fattabi'uni, kamu ikut apa yang Nabi buat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Zunub adalah jamak kepada dosa yang banyak. Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Benda apa lagi yang kita nak atas muka bumi ni, bila sampai umur-umur kita dah hujung-hujung ni kan, ialah kita nak minta Allah ampunkan dosa kita. Kita nak bertemu semula dengan Allah dalam keadaan kita ada hutang apa-apa lah. Tak mahu dah hutang-hutang, apa benda berat-berat ni kita tak mahu dah. Kita jumpa dengan Allah, kosong-kosong. Tak mahu dah. Tak mahu menjadi masalah bila kita bertemu dengan Allah. Kemudian Allah akhirkan dengan dua sifat ataupun asma'ul husna. Wallahu ghafur rahim. Ghafur maknanya kalau ikut terjemahan ni adalah Allah itu maha pengampun. Tapi tuan-tuan, saya nak sebutkan ghafur ni, dia tak ada satu terjemahan yang sesuai dalam bahasa Melayu. Terjemahan yang paling dekat adalah mengampunkan. Tapi dia bukan mengampunkan dengan kefahaman kita yang selama ini maksud ampun. Tuan-tuan biasa dengar tak? Pengampunan diraja, biasa dengar? Kan orang buat salah, duduk dalam penjara, sekian-sekian hukuman. Sampai satu masa, Allah berikan pengampunan diraja. Bukan Allah lagi lah. Raja tu bagi dengan izin Allah Ta'ala juga. Jadi sama ada hukuman dia diringankan ataupun dia dikeluarkan daripada penjara terlebih awal, contohnya dia panggil pengampunan diraja. Pengampunan dekat situ bukan maksud ghafur, bukan. Para ulama tafsir dalam Ibn Kathir, dalam tafsir Ibn Kathir mengatakan ghafur, ghafara, ghafara, ghafar ni maknanya tutup. Ghafar, ghafar, orang Arab kata ghafar ni tutup, 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 tutup. Apa maksud tutup? Ghafar, ghafur. Maksudnya ketika mana Allah bagi pengampunan, Allah Ta'ala tidak membuka lagi kisah dosa kita tu, menyebabkan tak ada siapa pun tahu. Percayalah tuan-tuan, tak ada mana-mana manusia boleh buat ghafur. Tak ada. Baik, pengampunan diraja, walaupun pengampunan diraja tu dibuat, tuan-tuan, kalau pergi dekat court, rekod cerita dia masih ada, tak? Ada lagi. Kalaupun tak ada, orang ingat kot. Orang duk ingat lagi benda apa hak dia buat tu. Walaupun hak dia diampunkan, tapi orang duk ingat lagi hak buat apa. Tapi kalau ghafur, Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala melupakan, tidak. Tapi Allah Ta'ala tutup. Ghafur, ghafar. Menyebabkan tak ada siapa pun yang tahu. Termasuklah juga dengan Allah. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah tutup. Sebab Allah Maha mengetahui kan. Tutup. Case to close, case close, close yang dalam keadaan
Kalau nak cari, tak ada. Maknanya, kalau betul-betul nak buat pengampunan diraja, bukan takat memberikan pengampunan, kena ni, kena ambil memori manusia ni, lupakan terus, bagi hilang. Itu baru betul rofuk. Jadi manusia mana boleh buat tuan-tuan? Tak ada. Kita boleh ampunkan orang. Orang tu buat salah kat kita, dia minta maaf kat kita kan. Jadi kita pun kata, okeylah aku maafkan hak. Aku ampunkan hak. Kita ampunkan dia, kita maafkan dia hari raya. Selalu kita buat macam ni. Minta maaf, minta ampun. Maaf zahir batin. Kita pun okey-okey, kosong-kosong, kosong-kosong. Kita kata kosong-kosong, betul lah. Tapi memori kita terhadap kisah yang dia buat kat kita tu, dia ingat dia. Dia ingat dia. Sampai kelak, dia ingat dia. Kita bagi pengampunan, tapi memori duk ingat lagi. Itu bukan ghafur. Itu semua afwa, 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 maaf, afwa. Maaf, bagi maaf kan? Memori masih ingat. Yang dikatakan ghafur ni, memberikan pengampunan dan menutup, tak buka sikit pun. Dan tak ada siapa pun tak. Itu yang ada pada Allah. Sebab itu sebaik-baik tempat untuk meminta pengampunan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sifatnya adalah Rahim. Apa makna Rahim? Allah itu Maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Hang buat dosa kah, hang tak buat dosa kah, hang kafir kah, hang tak kafir, hang syirik kah, tak syirik, hang fasik kah, hang tak fasik, semua dapat. Contoh mudah, nyawa kita, oksigen. Berapa ramai pagi tadi waktu subuh doa kepada Allah, ya Allah, tolonglah bagi oksigen pada aku ya Allah supaya aku boleh bernyawa pada hari ini. Ada. Tak ada siapa pun doa. Imam pun tak doa lagi tu. Tapi duk menyawa sebab tu lah. Oksigen yang kita tak pernah minta dekat Allah ni duk ada tak? Rahman Allah. Allah nak lagi. Hang buat dosa pun ada nyawa. Orang kafir duk menyawa ke tu? Sedangkan oksigen ni semua orang tahu milik Allah. Mana ada kilang yang buat keluar oksigen? Ada? Tak ada. Main mana ni? Oksigen ni main mana? Allah bagi. Ada tak doa? Tak ada. Dosa banyak tak? Dosa banyak, patutnya Allah Ta'ala kena buat lagu ni. Lagi banyak dosa, lagi tersekat-sekat dia nak menyawa. Kita pun tengok ni, bersifat tersekat-sekat ni. Dosa banyak. Hak mana yang menyawa, elok sikit kan? Ni di geng-geng ni yang dosa tak berapa banyak sangat. Patutnya lagu tu, baru nampak. Tapi Allah tak buat macam tu. Dengan sifat rahmat, semua dapat masalah. Takbir rahim, spesifik. Hamba dia. Tertentu sahaja yang dapat. Sebab itu Allah bagi bernyawa, ada oksigen, tapi sakinah hang dapat, hak ni tak dapat. Hang boleh tenang sakinah, tapi hak ni tak boleh. Nampak macam kaya, tapi jiwa tak tenang, Allah tak bagi. Nampak macam makan banyak, kedai best-best, tapi tak kenyang. Tak kenyang tak. Nampak je nampak best, tapi tak berasa apa pun. Yang tu rahim Allah, hanya yang tertentu sahaja. Okey, satu dah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ringkas ini dalam sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini menguatkan lagi semangat kita semua untuk menjadi seorang hamba Allah yang sayang kepadanya dan cara nak sayang kepada Allah dengan fattabi'uni, ikutlah Nabi SAW. Baik, kita akhirkan dengan selawat dengan ke atas Nabi, boleh tak? Okay. Kita akhirkan dengan sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan selawat ini akan menguatkan lagi fattabi'uni kita terhadap baginda. Kita pilih selawat yang mudah lah. Salawatullah, salamullah.